Assalamualaikum. Saya Farisha. Saya Ana. Kami dari Tagami Channel. Sekarang kami berada di SMKA Dato' Haji Abbas Kuala Lumpur. Pada pagi ini kami berlintas langsung dalam majlis perhimpunan bulanan pejabat pendidikan daerah Kuala Lumpur kali pertama sesi 2019. Perhimpunan ini diresmikan oleh Yang Mulia Tuan Haji Azman Syed, Ketua Sektor Pendidikan Tema perhimpunan pada kali ini ialah LR2H, mengembalikan cinta dalam pendidikan. Jom kita tonton sama-sama. Melahirkan rasa cinta kepada kerjaya guru. Hari ini kerjaya guru dilihat biasa-biasa saja di mata masyarakat. Kalau hari-hari kita mari dengan hati yang ikhlas, hari-hari kita mari dengan hati yang jujur, betul-betul dengan kesungguhan, insya-Allah tuan-tuan, kita akan dapat capai apa yang kita nak hari. Ketua perlu melakukan frequent kerap shock sekejap je and often spontaneous display error dan spotang je masuk kelas, lalu masuk kelas tengok ngajar, tengok yang ngajar and then beri feedback. Terutamanya tonton terima balik apa tu makan teori, tengok kelas mana ada masalah, hok makan rendah, cikgu mana ngajar situ, tonton dia tak. Merupakan pembantu pengurusan murid SK Padang Air Abbas. Silakan yang berusaha Wan Pengetua Cikgu Anissa binti Amin kategori 6 MBPS dipersilakan SK Bukit Nara. Berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia, membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas ke arah ini. Pengetua SMKA Dato' Haji Abbas Kuala Nerus. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama Tagami Channel pada kali ini. Sama-sama, kasih. Cikgu, apakah pendapat cikgu tentang keberkesanan LR2H di dalam pengajaran dan pembelajaran abad ke-21? LR2H, L, Love, R, Respect, Happiness and Humanity. Keempat-empat elemen ini adalah merupakan nilai kasih sayang yang sangat bagus diamalkan di dalam PDP21. Anak-anak yang mengikuti PDPC di kelas dengan cara mengamalkan LR2H ini, mereka lebih bermotivasi. Potensi yang ada dalam diri mereka lebih terserlah. Dan akhirnya mereka rasa bahagia dan mereka boleh mendapat sesuatu makna daripada PDPC yang berjalan di kelas. Sekian sahaja sedutan untuk episod kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Bye!